Welcome back to my YouTube channel, The Tobing Family. Nah, hari ini aku sendirian, maaf ya. Jadi di sini aku mau share makanan bakso yang kita akan review bandingin sama bakso di kita ya. Tapi nanti after this video. Nah, ini ya aku makan di Mas Kumi. Viral banget nih guys. Solo Wonogiri. Kita akan lihat ya dalamnya bagaimana. Langsung aja. Yuk, teman-teman, di bakso ini, sebelum ke bakso, ini ada es durian. Kayak berasa di Bandung, tau gak ini? Lihat nih guys. Tau gak kata bapak, apa? Hari ini sepi ini. Oh, ini gini aja sepi ya pak ya? Ini terkenal banget wow. Kata bapaknya. Kita semakin semangat, ayo Ci, kita makan Ci, cepet Ci. Nih guys, kalian bisa lihat baksonya. Wow, ada tetelannya guys. Wow. Wah, ini sih pasti enak banget. Pak, baksonya berapa tahun, Pak? 40 tahun, luar biasa, gengs. Lihat tuh ada daging-dagingnya. Wah, kalian harus coba nih bakso Pak Kumis. Ada di daerah Slipi ya. Ci, ada ininya, Pak. Tetelannya luar biasa. Dahsyat banget Pak. Ini mah pasti enak banget. Dan ini bisa pakai nasi loh guys. Keren nggak? Luar biasa. Mantap. Ini udah 40 tahun ya. Ada cabang nggak? Ada cabang nggak? Ada mbak. Ada. Oke, itu si bapak kafirnya. Aku nggak pakai mie ya. Aku pakai. Mas? Goreng mau. Baksonya aja. Mau bakso daging juga. Ada bakso daging juga. Guys. Nah guys, ini kita coba baksonya ya. Jadi isinya 5 biji satu mangkok. Dan ini aku nggak pakai bihun. Ini hanya nggak bihun dan pakai nasi. Enak banget. Beneran. Coba Ci, ini baksonya menurut Ci gimana? Enak. Suka. Ada bawang gorengnya kayak gini udah. Dagingnya mantep ya. Dapat kayak bukan ketelan, kayak daging beneran tuh. Daging kayak daging gitu, bukan lemak-lemaknya, maksudnya gitu kali ya. Kalian harus coba si bakso kumis, apa bakso kumis sendiri, karena memang enak banget. Benar. Padahal kata orang yang kafir itu, ini termasuk sepi.
gini aja sepi guys. Terus kaldunya itu sapi banget, bener nggak? Hmm. Kaldunya itu sapi banget. Terus enak tau nggak, dapet daging tuh. Bakso enak banget sini. Yang dekat rumah. Terus tempatnya juga nyaman. Gak crowded. Tempatnya tuh ada jarak-jaraknya. Yang bapak kasih nggak cukup. Memang benernya enak banget baksonya Mas Tulus. Teman-teman harus cobain Mas Tulus di daerah Sliti. Alamatnya nanti aku langsung bikin di sini. Oke guys, pokoknya bahwa udah 40 tahun jadi tahu kan nggak mungkin rasanya itu ala-ala ya, bener-bener mantap. 40 tahun berarti gue udah nanya gokil kan. Ini family ya? Pernah. Udah mau kesini gak jadi-jadi baru ini. Oke, jangan lupa subscribe di Tobing Family Channel. Komen, like, share sama teman-teman kalian semua. Kalian akan mau dapet informasi makanan-makanan yang terhits dan enak pastinya. Bye-bye. Ini seporsinya berapa sih? 30. Berapa? 30. Seporsinya 30.000 guys. Ininya kak, jangan ya, kak. Antaranya nggak sedap kalau kata sebelum. Apa sih? Jangan lupa subscribe dong, tolong dong. Sebelumnya apa sih? Tolong subscribe di Tobing Family. Apa? Udah ada iklannya loh. Alhamdulillah. 01. Nah ini mah kalau ini disekip kalau. 21. Jangan dong. Ini satu es teh tawar satu. Kita lihat berapa total makan kita ya. Ini bungkus guys buat Papa Dev. Ada enggak? Ada. Ada tetelan enggak punya gua? Enggak ada. Tetelan ada. Berapa? 1.000. Tuh guys, jadi satu porsinya berapa Bapak? 30.000 guys. Jangan lupa subscribe, Pak. The Tobing Family Channel. Nah guys, di samping bakso Mas Kumis ini ada juga makanan tradisional yang tersedia di sampingnya. Ini ada rujak bebek, asik. Rujak bebeknya satu kopi 10.000. Ini nama rujak bebeknya apa, Pak? Bapaknya malu-malu. Dan ada juga makanan tradisional ini rangi, kue rangi. Ayo siapa yang tahu? Kue rangi. Nah biasanya kue rangi ini pakai arang setahu saya. Ini bapak pakai arang nggak? Campur. Iya, yeah, udah lebih modern ya, tradisional campur modern ya. Namanya kue rangi apa pak? Betawi. Betawi ya. Satu porsi? 8.000. 8.000 saja guys. Ini terbuat dari apa sih pak? Sagu. Sagu guys. Nih rujak bebek, ini buah-buah zaman aku dulu banget loh ini. Yang kalau dimakan ungu-ungu nih. Pak, jangan lupa subscribe ya pak, The Tobing Family Channel. Oke okay, guys. Oh dia terkenal dia. Udah dari 2008 cuy, mantap, sukses pak. Rangi-rangi dari berapa tahun, Pak? 98. 98? Iya. Lebih gokil lagi yang ini. Sagu.